fakta membuktikan satu, bahwa channel yang mencari orang di seluruh dunia, di setiap negara, itu adalah channel lokal. Setuju gak? Setuju. Benar gak? Benar. Yakin gak? Yakin. Kenapa? Karena bahasanya gampang dimengerti. Itu nomor satu, Pak, kalau mau tahu. Ya? Nomor satu. Jadi kalau LCO itu, saya pernah beli langganan LCO yang channelnya 300, pusing kepala saya. Ya kan sampai bingung mau nonton yang mana, kan gitu? Saking banyaknya, akhirnya nggak nonton. Cuma ngapain? Kalau pindah-pindah channel aja. Benar nggak? Yeah. Nonton 5 menit, pindah satu. Padahal nggak nonton. Pengen tahu. Satu. Kedua, Jorge ini ceritanya nggak cuma mengenai film anak-anak, kucing sama anjing, lari-larian, bukan. Tapi channel edukasi. Betul. Tanya, ayo, layakin ya. Edukasinya. Itulah yang kekuatan kita di Entek, Pak. Kalau cuma jualan box, nah Pak Ibu siapain capek-capek ke Surabaya? Kesini. Ya kan? Karena saya mau kasih tahu gitu loh. Bahwa kita itu melihatnya itu besar. Apa isi di dalamnya? Tadi Pak Hendri udah ngomong, Pak tenang, SIS di langit itu satelit terbaik di dunia. Bayangin, kalau kita nggak serius Pak, cari satelit aja murah-murah deh, sama aja, benar nggak? Tapi kan kita mau ramalannya yang terbaik-terbaik semua. Bukti kita serius di mata dia semua di sini. Kalau kita nggak serius, ngapain kerja di sini? Ya, jadi channel Hore, jadi kalau kamu tahu mau berhasil, satu perbanyak channel lokal. Ya, kedua pilih channel lokal yang tepat. Nah, kami punya 9 channel eksklusif loh Pak. Gak ada di box lain Pak. Bapak mau box yang tadi BGO, KF, nah ada di sini. Hanya di kita luar. Dan kita konsisten ya Pak. Konsisten ini milik kami. Jelas ya Pak ya. Jadi pertama MTEK itu di media TV. Kedua kita konten produser Pak. Yang produksi konten bukan kemarin sore, tapi udah 25 tahun. Ya. Nah yang ketiga saya buka-bukaan aja dah. Tadi Pak Yus sudah ngomong. Sekarang memang era digital ya, betul ya. Kita nggak bisa bohong ya. Yang namanya udah pakai Grab, Gojek, ya. Bayar juga udah pakai apa? OVO, pakai Dana, online kan? Nah, memang MTEK ini juga arahnya ke sana. Dan bukan kemarin sore juga. Kami adalah yang punya Bukalapak, Pak. Bukalapak, Bapak tahu Bukalapak? Tahu Bukalapak? Bukalapak itu retailernya, toko-toko partnerannya 25 juta. Saya kalau mau jualan receiver tinggal pencet tombol kirim 25 juta toko udah bisa jualan. Kalau saya nggak peduli Bapak Ibu, anak-anak di Jakarta begitu aja. Cuman bos saya ngomong gini, ayo kita mesti kenalan nih sama arek-arek Surabaya, ya kan? Mesti ketemu, yuk kita rangkul, kita support mereka. Karena ini kan Bapak Ibu ini pemain-pemain lama, betul ya? Siapa yang jadi teknisi 20 tahun? Ada nggak? Angkat tangannya. Berapa tahun Pak? Berapa? 23. Berapa? Angkat tangan nih, 23 tahun. Ya. 25 feet, wah luar biasa, 25 feet, jadi banget ya, awal-awalnya ya, jadi Bukalapak. Nah kalau ditanya Pak Yunus, misinya, kita mau gabungin Pak, online sama offline.